Impian Johor Darul Tazim, JDT, untuk melaka sejarah tersendiri dalam saingan Liga Juara-Juara Asia, ACL, menjadi kenyataan apabila berjaya menewaskan Al San Hyundai 2-1 dalam aksi terakhir kumpulan I di Stadium Sultan Ibrahim sebentar tadi. Kemenangan itu bukan saja bersejarah, malah ia dilakukan dengan cukup bergaya apabila muncul juara kumpulan selepas mengimpun 13 mata daripada 6 aksi. Sementara Kawasaki Frutale di tangga kedua di belakang JDT. Begitupun, ucapan terima kasih harus diberikan kepada tonggak pertahanan Al San Hyundai, Park Yong-woo, yang sebenarnya menghadiahkan kemenangan ke atas tuan rumah selepas dia tertampan bola ke gawang sendiri di hujung permainan. Secara matematik untuk Mara, kedua-dua pasukan wajib menang dan situasi itu menyaksikan perlawanan berlangsung rancak sejak awal. Skuad Harimau Selatan yang dalam laluan untuk melaka sejarah Mara kepusingan 16 buat pertama kali tampak lebih bernafsu apabila hampir mendahului di minit pertama, namun percubaan Besun Da Silva sedikit tersasar. Begitupun selang 4 minit kemudian, gawang Al San Hyundai bergegar apabila sepakan percuma berkelas dunia yang diambil Leandro Velasquez gagal dihalang Jo Hyun-woo. Ketinggalan 1-0 tidak mencemaskan wakil kelab dari Korea Selatan itu apabila skuad bimbingan Hong Myung-bo hanya memerlukan seminit untuk mengikat kedudukan hasil rembatan padu Jun Amano. Biarpun tuan rumah terpaksa mengeluarkan Natsu Insa ekoran kecederaan pada minit ke-15, bekas pemain Wolverhampton Wanderers di Liga Perdana Inggeris, Shio Hong-wan berjaya memainkan peranannya di jentera tengah. Pada minit ke-26, JDT terpaksa menggigit jari apabila jaringan Fernando Forestieri dibatalkan pengadil kerana dikesan berada dalam kedudukan offside, meskipun ulang tayang di kaca televisyen menunjukkan sebaliknya. Memasuki babak kedua, tempo pantas terus diperagakan kedua-dua pasukan termasuklah dua percubaan daripada Velasquez dan Besun di minit 60 dan 77 gagal menemui sasaran. Pemain pertahanan kiri pasukan Johor Darul Tazim, JDT, Levir Corbin Ong menjadi watak penting buat pasukannya apabila mempamerkan aksi kebal dan penuh yakin untuk membantu menewaskan Al San Hyundai dengan keputusan 2-1. Pertahanan tinggi lampai itu turun dalam kesebelasan utama pasukan semula selepas posisinya telah pun diambil alih oleh Syahmi Safari sebelum ini. Beliau ternyata berada dalam kelas tersendiri apabila larian-larian derasnya di bahagian kiri padang ternyata membuatkan barisan pertahanan lawan tak senang duduk. Kelibat Corbin yang membentuk gandingan mantap bersama Fernando Forestieri seringkali berjaya meluluskan diri tak kalah perancang tengah berpengalaman, Leandro Velasquez terus menunjukkan kualiti dan kelasnya yang tersendiri. Dalam perlawanan ini, pemain berusia 31 tahun itu jelas beberapa kali memerangkap barisan serangan lawan yang kelihatan buntu untuk menyelinap masuk dari bahagian kiri padang. Corbin berjaya melakukan 51 hantaran dengan ketepatan 70.4%. Secara purata selain 4 hantaran lintang yang hampir-hampir membuahkan hasil. Bukan itu sahaja, beliau turut memenangi perebutan dan pertarungan bola sebanyak 3 kali dengan 100% perebutan kemenangan bola di udara berjaya dicatatkan. Pemain kelahiran Barbados ini juga tidak berjaya ditewaskan menerusi dribbling oleh pemain lawan sepanjang keberadaannya sekaligus menjadi pemain paling cemerlang dalam perlawanan ini. JDT mengakhiri saingan kumpulan I
dengan 13 mata selaku juara kumpulan, diikuti rapat oleh Kawasaki Frontal dengan 11 mata di tempat kedua. Jangan ketinggalan dengan info-info terbaru hanya di HD Bola. Yang belum mengikuti lagi, sila tekan simbol subscribe, sertakan butang loceng notifikasi untuk dapatkan info baru di sini. Klik butang suka kalau anda berkenan video ini ya. Yang sudah menekan subscribe, rajin-rajinkan tangan anda untuk mengkomen di ruang komen. Bersertakan kongsikan video ini jika ada bermanfaatnya. Itu saja, terima kasih.